Kementerian Belia dan Sukan sedang mempertimbang untuk memberikan insentif kepada skuad Harimau Melaya yang muncul naib juara Piala Suzuki AFF 2018. Timbalan menterinya Steven Sim berkata meskipun tidak menjulang trofi kejuaraan, namun semangat juang yang ditunjukkan pemain begitu mengagumkan. Jelas beliau, pencapaian yang ditunjukkan skuad kendalian Tan Cheng Ho itu adalah hasil latihan dan program yang dirancang. Mereka telah menampakkan satu perlawanan yang amat rancak dan hebat di sepanjang musim AFF Suzuki Cup ini. Jadi saya rasa ada benda yang kita boleh pertingkatkan, dan itulah mengapa di bawah Kementerian Belia dan Sukan kita dalam perancangan untuk menyusun atur semula program MFTP itu. Tetapi saya rasa setakat ini mereka telah menunjukkan prestasi. Jadi ada hikmahnya program-program latihan yang mereka jalani sebelum ini. Beliau memberitahu media di lobi Parlimen, pada aksi di Hanoi Sabtu lalu, Harimau Melaya tewas kepada skuad Naga Emas dengan agregat 3-2.